Assalamualaikum Sabah. Jumpa lagi kita di Z Beta Channel. Kehidupan stres tanpa ikan laga. Okay guys, untuk video kali ini saya ingin mengajak sahabat semua, kita nak pergi ke rumah member saya ke area Pulau Indah juga. Kita nak pergi belajar cara setting air untuk ikan laga. Especially untuk Y Beta, dan juga kita akan belajar sedikit tentang aquascape, macam mana kita nak setting air bagi ikan tanah gambut dan juga setting air untuk ikan laga. Okay, yang mana belum subscribe lagi bolehlah subscribe, dan yang dah subscribe, terima kasih banyak-banyak. Saksikan video ni sampai habis guys. Okay guys, kita dah sampai. Assalamualaikum. Ni tuan dia. Okay guys, jom kita masuk ke dalam. Okay, kita tengok tank yang pertama. Ni tank jenis apa ni? Concept on the gas. Kita fokus untuk plant on the gas. Oh, so finish natural 75 natural. Jom kita tengok guys. Ni pokok apa ni? Anum bias. Anum bias eh? Anubias kan. Oh, semua ni nama dia pokok yeah, tu lah. Anubias main species, SP yang lain lah. Macam ada petit, ada afezeli. Oh, ada coffee phone dia. Yang ni ikan ni? Ikan raspora yang tu ni. Local fish. Local fish? Yeah. Oh, ikan tempatan. Oh, ni ada kipas eh. Tulis. Tak perindahkan semua. Ni 75 eh? Yes. Okay guys, jom kita tengok yang kedua guys. Ya, ini lagi menarik. Tengok. Okay. Ni pasir apa? Kita fokus dekat fan. Jawapan. Jawapan eh? Oh, yang panjang tu kan? Ya. Yeah. Oh. So, ada jawapan tak ada dengan apa, medium fan lah. Oh. So, ketiga tadi dia sangat basic. Ni low-tech. Ni low-tech eh? Ya, yeah, satu CO2. CO2, tak perlu eh? Yeah, tak perlu CO2 yang ni. Cuma ada light, setting low lah. Setting low. Oh, setting low untuk so, light eh? Ya. Tak perlu high. Ada kipas dengan kipet. Kita letak kipet je. Kipas dengan apa? Kipas untuk puding dengan baja. Baja? Untuk jaga kesegaran. Baja biasa pakai baja apa? Baja yang orang lokal punya. Ha. Kita ada dekat Malaysia ni, ada orang Malaysia, kita ada keluarkan tanjus pelan lokal. Oh, pelan lokal? Susah untuk lotek. Untuk lotek eh? So, ada Malaysia. Bagus untuk anubias lah. Oh, untuk air potassium. Potassium. So, untuk macam yang rhizome plant, bagus pada potassium. Oh, tengok. Sekejap. Okay guys ni. So, support produk lokal lah. Yeah, support produk orang Malaysia lah. Dengar tu guys. Oh, segar eh dalam ni. Yeah. Pokok ni. Kita ada dekat yang ada sikit-sikit lah. Oh, ni ikan sama tadi kan? Haa, raspora yang tu. Okay guys, jom kita tengok yang seterusnya. Okay guys, ni yang ketiga eh. Ni tank apa pula eh?
Brekis sedap. Yang air payah. Ni untuk air payah guys. So biasa orang guna macam-macam macam ni untuk naikkan dish. Ada di belakang, ada di belakang. Biasa orang guna untuk raisekan dish. Untuk naikkan pH. Yeah. Kalau okay, macam dekat kedai dia orang jual Coral Crush, ada jual untuk naikkan pH. So ikan ni sesuai pH rendah, tapi ada yang adapt untuk black water juga. Ini ikan apa ni? Ikan bumblebee gobi. Nak sebut pun susah eh. Ni pH 7.5. 7.5. Okay guys, ni berkali sikit. Okay, kita tengok seterusnya eh. Okay guys. Oh, yang bawah tu kita nanti-nantikan. Yang ni apa ni? Ini air 7.0 macam ni. 7.0. Biasa dekat air payah Malaysia. So ni kan nak jualkan dekat air payah Malaysia. Ni kan lokal Malaysia ni kan? Malaysia ada ambulance, ada apa? Sepat, ada sepilai. So semua dah jinak. Sepat ronggeng ni kalau kampung ni. Semua dah jinak lah. Dekat sepilai lah bagi makan macam ni. Ni biasa bagi makan apa ni? Bagi pellet je. Oh pellet lah makan ni? Pellet. Gas air terjun. Ini untuk apa ni? Apa dia? Untuk apa ni? Air ni? Ni return. Air return. Oh. Bila udara kena dengan permukaan, so ada transport oksigen lah. Oh, oksigen eh? Ni lampu ni berapa ni? Ni sebenarnya lampu tak sesuai untuk plantik ni, tapi kita guna jugalah. So nampak lah macam jauh fan ada yang mati sebab terlalu high atau apa tinggi lampu dia. So ada yang mati. Tak kisah sangat sebenarnya, dia untuk ikan je. Untuk ikan jeruk. Okay, kita tengok yang bawah pula. Ini apa guys? Ini asli Malaysia. Ibu kalau nak order ada brother, boleh cari Odo Razi dekat Facebook. Boleh cari siapa? Odo Razi. Odo Razi. Ah, okay, Odo Razi. Tengok guys. Ni local punya apa? Local punya painter. So support dia juga ah. Ini kalau kita panggil ni apa ni, biji durian kan. Lukisan tu ada. Itulah gurami. Tengok guys, ni yang asli tu tergambar kan. Ni tengok, kita tengok asli yang hidup ni. Ni ikan ni hanya ada di tanah gambut je. Ni apa ni, pokok apa ni? Ni mahang. Ni daun mahang kan. Kami makarangga. So tujuan dia? Tujuan tu turun lagi. Okey. Yang ni yang special ni. Mana ikan tadi eh? Ni guys. The Mistress Bimacletus. Local species juga. Ni kalau kita panggil ikan apa ni? Ikan apa lah? Ikan bawa? Ni dia bawa. Tapi ni dah max. Memang saiz ni. Oh memang dia besar ni je? Ya tak. Oh tak besar lah? Tak besar. Saya 3 inci lah max. Dia memang duduk tanah gambut lah? Betul. Ikan apa yang ada dalam ni? Ikan ada hexazona. Oh ni? Desmona puntis, hexazona. Dengan divida, tapi divida ni menyorok. Oh tak, dia ada divida dia. So setting air dia 5.5. Setting air dia 5.5 guys. Untuk tanah gambut lah. Set, kena acid bawah 6 lah. Oh acid bawah 6. Acid bawah 6 tu, basic. Okay guys, sekarang kita nak testing pH air untuk tanah gambut ni eh. Ni bahan-bahan yang kita gunakan. Ni testing. Tapi kita bukan nak testing amonia, kita nak testing pH. Yang ada juga nitrat eh.
Yang ni jenis jenis api eh. Jadi yang kita nak pakai sekarang adalah jenis ini Sera. Sebab Sera ni dia boleh testing sampai 4.5. So kita nak test acid. Kita nak test nilai acid kan? Yes. So ambil daripada 5 ml. Okey. So, kita masukkan 5 ml. Sekarang kita kena Sera test eh. Okey, bukan Sera test. So sebab api tak boleh test bawah 6. So max dia pun 6 pH 6. So, kita test. So ikut sekatan 4 drop. Okay, kita test kan 4 drop. So nak dapatkan ni. Kita 4 titik eh. 4 titik. So dah nampak 4 kali dia berubah kan. So kita boleh, so kita padankan dengan yang dia bagi lah. So kita padankan. So bukan hijau eh. Ni 6.5. So ni 6.0. Ni 5.5. So, 5.5. Kali dia mungkin antara tengah-tengah ni. Tapi lagi tepat 6 lah. Okay guys. So sekarang pH sekarang adalah acid. Acid. So untuk tempat asal dia adalah 3.8 sehingga 4. Oh, tempat asal dia 3.8. Sebenarnya lagi rendah. Jadi kesimpulannya, so sebab apa, apa efek pH dalam. Okay. So bila pH acid, dia akan bunuh bakteria. So itulah antara efek yang orang sekarang gunakan, rendahkan pH untuk bunuh bakteria. Rendahkan pH lah. Sama dengan ikan laga kan. Betul. Kita guna pati ketapan. Betul. Untuk kurangkan bakteria. Pati ketapan pH 5.5. 5.5. So, pati ketapan. Yang ni setup dia macam mana ni? Tanah gambut. Setup air. Setup air ni adalah 20% pati ketapan. Oh, 20% pati ketapan. Dan 80% air mahal. Air rendah mahal. Oh, 80% air rendah mahal. Ya, yeah, betul. So pada awal ni dapat 5.5 pH. Oh, pada awal dapat 5.5. Ya, yeah, sekarang dah fluctuate masuk 6 lah. Tadi test 6. Oh, tadi 6 eh. Okay guys. Tu. Jadi sazona. Okay guys, Tenny tuan dia nak jual eh. Siapa yang berminat tentang aku sikit, bolehlah contact dia. Padu tu. Okay guys, di sini saja untuk perkongsian video kali ini. Kita banyak belajar untuk video kali ini. Antara kesimpulan yang kita boleh ambil daripada episod kali ini adalah pH air memainkan peranan yang amat penting bagi ikan laga. Jadi kita kena setting betul-betul untuk kesesuaian ikan laga. Jadi kesimpulannya, pH air untuk ikan laga adalah 6.0 hingga ke 7.5 yang amat sesuai lah bagi yang ikan Iblis yang kita sauk kat tempat asal tu. Kebiasaan 6.5 dan 7.5. Dan untuk Y Beta bagi Cochina Group adalah 3.8 hingga 5.5 pH air untuk tanah gambut lah. Jadi untuk menurunkan pH air adalah kita menggunakan cara tradisi, iaitu kita boleh guna rendaman air daun ketapan dan juga air mahal lah. Sebab kalau pH air ni rendah, bakteria tak akan hidup di dalam air pH yang rendah bagi, dan juga akan menjaga kesihatan ikan ni, ikan laga. Okey guys, di sini saja perkongsian untuk video kali ini. Yang dah subscribe, terima kasih banyak-banyak. Yang belum lagi bolehlah subscribe dan share kepada member-member sohabi ikan laga. Assalamualaikum.